Oke, jadi pagi ini saya coba dari Pantai Biaung nih, Biaung Denpasar. Ini airnya udah tebel sih. Maunya pakai sopler. Nanti takutnya ada boiling yang besar-besar lagi nongol. Lagi ganti pakai jig susah. Dan ini ikan sesses yang makan sopler banyak sekali kemarin. Kira pakai jig aja dulu, nanti kalau gimana-gimana baru pakai sopler. Ini pakai jig yang 20 gram yang dapat kemarin nih. Tuh. Semoga ada. Kakiku masih sakit gara-gara kemarin lari-larian. Jom pancing, Pak. Tuh yang besar-besar di tengah tadi boiling dia. Strike, Mang. Di kurang gram, Mang. Spoon? Spoon nih minta, no. Mang, lah anak BB, Mang. BB, Mang. Dur ya laku, Mang. Dur BB laku, Mang. Juta lima tuh. Juta lima. Tuh kewah banget. Ada lu dari main bereng, main bereng. Di drop nih biasaan kan lu. Di drop nih biasaan lu. Main bereng dek. Nih lu. Langsung guys. Lek kendor lah ini nak. Kotek-kotek bin ya. Os.
GT-nya guys. Tuh. Kayak 20 gram. Ini kayaknya rail saya kotak-kotak dia lagi, noh. Kotak-kotak dia lagi. Jadi harus mainnya kita main slow aja dah. Tuh. Main 20 gram. Tuh. Oke, cari lagi. Languan tuh. Tuh, belakang kayu tuh. Ayo paling 2 kilo tuh. Nambung. Nambung mana? Dia bakal nambung ah. Wuh. Cek lagi. Ini reel saya agak-agak ini. Tadi pas hook up GT-nya itu salah agak mereng posisinya. Jadi kletak-kletak di antara rusa servis nih langsung. Ikan kuro kah? Ikan kuro kah? Di air yang agak keruh dia noh. Oh iya, ikan kuro. Ikan kuro, guys. Ini saya motong liternya kepanjangan tadi. Kepanjangan saya motong liter tadi. Ada 2 meter lebih ini saya kasih perambatnya. Nih. Oh ya, lepas. Nih, ikan kuro. Tuh. Oke, lanjut lagi. Lumayan tarikan ikan kuronya nih, asik sekali. Ayo dua isi lah. Ini sopur saya isiin dua ini. Apa ini? Ini dua beneran celek.
Tuh. Nih, celiknya dua sini. Tuh. Lumayan lah. Karena boilingan ikan yang besar-besar udah hilang dia. Kayaknya ntar pas air mau surut deh kayaknya. Bakalan nongol lagi tuh boiling. Oke, sama taruh ini dulu. Kecil kayaknya, no. Kecil-kecil. Aduh, lepas. Lepas. Ini luwung, ne. Ya, ramai celik, ya. Metal jig-nya saya isiin soflur ini, guys. Karena tadi kelihatan ikan yang kecil-kecil itu banyak boiling dia. Kayak ikan-ikan celik itu loh, tengkurungan atau tuna ekor besi itu kayaknya di sini. Wih. Wis. Yang penting ada strike aja lah. Ikan kuro apa celik ini? Oh, celik, guys. Tuh, wah, dua dia kena. Oh, soflur dimakan nih, soflur yang pedal. Tuh. Oke, kita coba lagi. Jadi, ini saya pakai pedal aja keduanya. Yang di atasnya beda, dia tak pakai. Banyak celik malu. Ayo. Nah, nanti kejap yang balik, Pak. Lumayan capek juga, bosku. Jadi tadi dapat GT 1 sama 3 ekor celik atau 3 ekor besi dan 1 ekor apa namanya? Ikan kuro. Dan tadi ada beberapa dapat mungut ikan kecil-kecil juga yang lari sampai ke pinggir-pinggir pasir gini karena dikejar predator. Oke deh, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. And see you in my next video. Bye-bye.